Halo Sobat Goes, bertemu lagi dengan saya Edi Yudhistira. Di video kali ini saya akan mereview sebuah road bike dari Polygon, yaitu Polygon Stratos S5 Disc Brake seri tahun 2022. Check this out. Jika kita lihat dari spesifikasinya, bisa dibilang Stratos S5D atau S5 Disc Brake ini merupakan salah satu road bike yang sangat cocok untuk teman-teman goeser yang sudah mulai serius menggeluti dunia goes ya, khususnya di kelas road bike. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas spesifikasi dan harga si Stratos yang satu ini. Let's go! Oke Sobat Goes, kita mulai dari framenya ya, dimana Polygon Stratos S5D seri tahun 2022 ini masih menggunakan frame berbahan alloy ALX Allround dengan 5 pilihan ukuran yaitu XS, S, M, L, dan XL. Nah frame ini hanya memiliki satu pilihan warna guys, yaitu putih dan ada sedikit variasi warna loreng merah di bagian dalam fork dan chainstay-nya. Untuk forknya tentu saja sudah berbahan karbon ACX Allround yang membuat sepeda ini menjadi semakin lincah dan ringan. Headsetnya adalah Zero Stack Seal Bearing for Taper Head Tube. Oke, kita lanjut ke bagian steeringnya. Di sini terdapat drop bar dari Entity Sport berbahan alloy dengan lebar 400 mm untuk size XS, S, dan M. Sedangkan untuk size L dan XL memiliki lebar 420 mm dengan diameter barbor 31,8 mm dan drop 124 mm. Stemnya juga dari Entity Sport berbahan alloy dengan panjang 90 mm untuk size XS dan S, 100 mm untuk size M dan L, sedangkan untuk size XL panjang stemnya adalah 110 mm dengan sudut kemiringan 7 derajat. Lanjut ke bagian seatpost dan saddle. Seatpost dari Entity Sport berbahan alloy dengan panjang 350 mm dan diameter 27,2 mm dan sadelnya juga dari Entity. Nah kalau dilihat dari bentuk sadelnya sedikit berbeda dari seri sebelumnya ya guys, tapi masih sama-sama dari Entity. Oke, kita sampai ke bagian dapur pacunya. Polygon Stratos S5D ini sudah dilengkapi dengan group set dari Shimano 105 R7000. Wah mantap nih guys. Kita mulai dari bagian cranksetnya ya. Crankset tentu saja dari Shimano 105 R7000 dengan jumlah mata gigi 50 dan 34T. Crankset ini mempunyai panjang lengan 165 mm untuk size XS, 170 mm untuk size S, M, dan L, dan 172 mm untuk size XL. BB-nya dari Shimano RS500 Holotech 2. Di atas cranksetnya terdapat FD dari Shimano 105 R7000. RD-nya juga dari Shimano 105 R7000 Shortcape Direct Attack. Keset dari Shimano 105 R7000 11 speed dengan jumlah mata gigi 11 sampai 30T. Nah, di sini ada perubahan sedikit nih guys, di mana di seri sebelumnya jumlah mata giginya adalah 11 sampai 28T. Rantai dari KMC X11. Untuk shifternya juga dari Shimano 105 R7020 2x11 speed dual control lever. Dan terakhir untuk brake setnya sudah menggunakan hydraulic disc brake dari Shimano 105. Namun untuk rotornya belum Shimano ya, tapi masih menggunakan TRP rotor dengan diameter 140 mm 6 ball. Dan inilah yang menjadi bagian yang paling terlihat perbedaannya ya guys, kalau dibandingkan dengan seri tahun 2021 yang masih menggunakan sistem pengereman semi hidrolik dari TRP. Tentu saja selain warnanya yang juga berubah ya, dari merah hitam menjadi putih. Untuk spek lainnya hampir sama ya guys dengan seri sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian wheelsetnya. Nah di sini terdapat rim dari Entity XL3 Disc with Tubeless Ready berbahan alloy. Hub dan prehub juga berbahan alloy dari Novatec dengan sistem True XL. Nah untuk seri sebelumnya, seri tahun 2021 belum menggunakan hub dan prehub dari Novatec ya guys. Untuk ban dari Kenda dengan ukuran 700x28C. Oke Sobat Goes, demikianlah review singkat saya untuk sepeda Polygon Stratos S5D seri tahun 2022. Semoga bermanfaat ya.
Dan untuk harga, sepeda ini dibanderol dengan harga 18 juta rupiah di dealer-dealer resmi Polygon. Gimana guys, worth it? Silahkan di komen ya. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, silahkan langsung saja tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan review-review berikutnya. Dan akhirnya saya Edi Yudhistira pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!